Mrs. Parker and I were friends. She was like family. She was the only person who ever took care of me. Yesterday she shot herself. Buddy, I'm counting to three. One, two, three. No. <laughs> My fingers? Halo guys, gimana kabarnya kalian? Semoga saja kalian semua selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Di awal tahun ini, Kivanime bakalan rangkum alur film terbaru dari Akang Jason Statham yang sangat beradrenalin sekali. Dan plot dari filmnya ternyata diambil dari kejadian nyata tentang kasus penipuan call center yang marah di negara adidaya tersebut. Dan tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, dengarkan suara tampan saya. Di awal film, kita akan langsung diperlihatkan dengan sang tokoh utama dalam film ini yang bernama Adam Clay. Ia adalah seorang mantan pasukan rahasia yang disebut dengan Beekeeper atau peternak lebah. Dalam film ini, The Beekeeper adalah sebuah organisasi rahasia pemerintah dalam membersihkan suatu kasus di luar penegak hukum. Dalam masa pensiunnya, Adam Cleo menyewa sebuah gudang milik dunia Parker untuk tempat tinggalnya dan menghabiskan waktunya membuat beberapa madu dari peternakan lebahnya. Dan Nyonya Parker adalah seorang pensiunan yang hidup seorang diri. Ia menghabiskan waktunya sebagai ketua donasi dari badan amal bagi anak-anak yang kurang mampu. Karena itulah ia merasa senang dengan kehadiran Clay yang menempati gudangnya. Begitu juga dengan Clay yang sangat berterima kasih karena telah diizinkan untuk tinggal di gudang Nyonya Parker. Dalam perbincangan itu, Nyonya Parker mengajak Clay untuk makan malam bersama setelah ia menyelesaikan pekerjaannya. Namun hal yang tidak terduga tiba-tiba terjadi Ketika Nyonya Parker sedang bekerja di depan laptopnya Ada peringatan yang mengatakan bahwa harddisk komputernya terinfeksi oleh virus Dan ia diminta untuk menghubungi call center yang tertera Jika tidak ingin data-data dalam komputernya rusak atau terhapus secara permanen Dengan keadaan panik, Nyonya Parker pun segera menghubungi call center tersebut namun ternyata nomor telepon yang ia hubungi adalah organisasi pising yang berkedok sebagai perusahaan antivirus aplikasi yang terinstal di laptop Nyonya Parker ternyata telah terpasang suatu sistem yang membuat mereka bisa mengendalikan laptop Nyonya Parker dari jarak jauh. Dan dengan cepat, mereka bisa melacak dan membuka riwayat beberapa akun tabungan yang tersimpan dalam laptop tersebut. Sementara Parker yang kebingungan sempat bertanya mengapa laptopnya tiba-tiba seperti itu. Namun Garnet yang merupakan manajer gedung itu berkata bahwa itu adalah hal wajar untuk bisa menghapus beberapa virus dari laptopnya. Dan dari sinilah ia mulai memanipulasi Nyonya Parker Sebagai permintaan maaf karena telah terjadi gangguan sistem dari aplikasi mereka Garnet meminta rekening Parker untuk mengirimkan uang sebagai tanda maaf Dan setelah transaksi itu dilakukan Parker sangat terkejut karena Garnet mengirim uang sejumlah 50 ribu dolar Garnet yang berpura-pura kaget mengatakan kepada Parker seharusnya ia hanya mengirim 500 dolar saja. Ia lalu memohon Nyonya Parker untuk bisa mengirimkan kembali uang sisanya ke rekening milik Garnet. Karena merasa kasihan kepada Garnet, Parker pun segera mengakses tabungannya dari laptop tersebut dan tiba-tiba oh, yes. Setelah Parker memasukkan password rekeningnya, semua tabungan miliknya raib seketika. Begitu juga dengan tabungan donasi badan amal yang selama ini ia kelola senilai 2 juta dolar. Mengetahui bahwa ia telah ditipu, Nyonya Parker pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di lain cerita, Adam Clay yang masih sibuk dengan lebahnya terlihat sedang membuat madu. Dan ketika semua itu telah selesai, ia menuju ke rumah Nyonya Parker untuk memberikan madu tersebut. Namun setibanya di sana, keadaan rumahnya sangat gelap dan muncul asap dari dalam rumah. Karena tidak ada jawaban, ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah pisau dapur. Namun, tiba-tiba Verona, yang merupakan putri dari Nyonya Parker, menodongkan senjatanya ke arah Clay, dan di dalam ruangan itu mereka melihat Nyonya Parker yang telah tewas bunuh diri. Dengan keadaan yang kacau itu, Verona, yang merupakan seorang petugas FBI, segera menghubungi beberapa rekannya untuk menyelidiki rumah ibunya dan membawa Adam Clay untuk diinterogasi. Namun, pada akhirnya, Verona menyadari penyebab mengapa ibunya memutuskan untuk bunuh diri. Keesokan harinya, Adam Clay dinyatakan bersih dari kasus tersebut dan hanyalah seorang penyewa gudang miliknya, Parker. Verona yang merasa bersalah meminta maaf kepada Clay karena telah menuduhnya terlibat dalam kematian ibunya. Dan Verona juga mengatakan penyebab ibunya memutuskan bunuh diri karena telah ditipu oleh organisasi yang berkedok call center yang telah menguras habis tabungan ibunya. Dan ternyata organisasi itu telah menjadi buronan selama bertahun-tahun dari pihak FBI. Namun sampai sekarang, pihak FBI sendiri masih belum bisa melacak keberadaan dari kelompok tersebut. Mendengar fakta itu, Adam Clay pun segera menghubungi teman lamanya di Beekeeper untuk mencari alamat dari kelompok tersebut. Dan tidak butuh waktu lama, Adam Clay bisa mengetahui nama dan lokasi dari organisasi yang berkedok perusahaan call center United Data Group. Dengan membawa dua drigen bensin, ia pun bisa masuk dengan mudah dan membantai para petugas. Setelah masuk ke dalam, Clay menghajar salah satu orang di sana dan meminta mereka semua untuk berjanji tidak akan mencuri lagi dari orang-orang tua yang rentan dan lemah. Kemudian, ia pun meminta mereka semua untuk keluar karena ia akan membakar habis gedung tersebut. Namun tiba-tiba, Garnet dan anak buahnya datang untuk menghentikan Clay. Dan seperti yang kita ketahui, pembantaian pun berlangsung dengan cepat. Keadaan pun kini dikuasai oleh Clay. Dengan bensin yang telah ia siram ke semua komputer di gedung itu, ia lalu memasang sebuah alat di panggilan masuk yang akan membuat percikan api keluar dari kabel-kabel tersebut. Dan ia berkata kepada Garnet untuk segera pergi jika tidak ingin terbakar hidup-hidup. Di lain cerita, kita akan diperkenalkan dengan pemilik dari perusahaan pising yang kaya raya bernama Derek. Di saat itu, ia mendapatkan laporan dari Garnet bahwa gedung dari perusahaannya telah terbakar habis oleh seorang pria yang mengaku sebagai peternak lebah. Mendengar itu, Derek pun tidak percaya bahwa semua itu bisa dilakukan oleh satu orang. Derek lalu meminta Garnet untuk mencari tahu keberadaan pria tersebut dan menyewa beberapa pembunuh untuk menghabisinya. Di sisi lain, Verona yang mendapatkan laporan adanya kebakaran di gedung call center yang ternyata telah menipu ibunya, terlihat sangat senang mendengar kabar tersebut. Beberapa waktu kemudian, Garnet dan anak buahnya berhasil menemukan Clay yang sedang sibuk dengan lebahnya. Dan begitu Clay pergi, mereka merusak sarang lebah milik Clay lalu mengikutinya. Namun, tak diduga, Clay ternyata telah mengetahui kedatangan Garnet dan telah siap untuk membantai mereka semua. Setelah itu, Clay sengaja tidak membunuh Garnet dan meninggalkannya begitu saja. Di sisi lain, Verona yang sedang menginterogasi beberapa karyawan di gedung call center dikejutkan dengan kabar terbakarnya gudang milik ibunya. Dan sesampainya di sana, fakta lain pun terungkap. Verona dan suaminya menemukan ID karyawan United Data Group. Yang bisa disimpulkan, beberapa dari mayat yang berada di sana adalah karyawan dari gedung call center yang terbakar. Dan ia juga menduga mungkin semua kejadian ini berhubungan dengan Adam Clay yang tinggal di gudang ibunya. Di saat yang sama, Garnet yang selamat terlihat sedang di mobil dan melaporkan kepada Derek bahwa rencananya telah gagal dan semua jari kanannya dipotong oleh peternak lebah. Mendengar itu, Derek pun terkejut dan menanyakan siapa sebenarnya pria itu. Namun yang Garnet ketahui, pria tersebut hanyalah seorang peternak lebah yang merasa marah karena sarang lebahnya telah diganggu dan dirusak oleh mereka. Dan tiba-tiba, tanpa Garnet sadari, Clay ternyata telah mengikutinya. Ia lalu mengikat Garnet dengan erat dan menyambungkan tali itu ke mobil truknya. Dan kejadian itu didengar langsung oleh Derek lewat telepon yang masih tersambung. Clay lalu mengangkat telepon itu dan mengatakan bahwa ia juga akan memburu Derek dan membakarnya hidup-hidup. Singkat cerita, Verona dan suaminya masih terlihat mencari informasi tentang siapa pelaku dari kejadian terbakarnya gedung call center dan gudang milik ibunya. Dan ketika mereka mencari informasi tentang Adam Clay, tidak ada satupun data yang tercantum di setiap database mereka. Dan mereka menyimpulkan, mungkin saja Adam Clay adalah orang yang mengikuti program pasukan rahasia pemerintah. Dan tak berselang lama, mereka menerima laporan bahwa Garnet yang merupakan manajer dari United Data Group ditemukan tewas tenggelam dengan keadaan terikat bersama mobil truk Adam Clay. Di sisi lain, Derek ternyata adalah anak dari mantan direktur utama CIA yang bernama Wallace. Faktanya, selama ini Wallace telah melindungi nama baik dari setiap tindakan yang dilakukan oleh Derek. Dengan kata lain, semua hal negatif yang dilakukan Derek selama ini dilindungi oleh kuasa dari ayahnya yang menjabat sebagai direktur CIA. Tidak cukup di situ, fakta yang sangat mengejutkan, Derek Danforth adalah anak dari Jessica Danforth yang baru saja terpilih dan dilantik menjadi presiden negara rusak. Presiden Danforth yang tidak mengetahui apa sebenarnya masalah anaknya menghubungi Wallace untuk memberikan perlindungan penuh kepada Derek. Karena memang Derek selalu merasa ketakutan setiap kali bertemu dengannya. Dengan perintah langsung dari presiden yang merupakan ibu dari anaknya sendiri, Welles lalu menghubungi direktur CIA dan menanyakan tentang status beekeeper yang bernama Adam Clay. Dan setelah mengetahui bahwa status Adam Clay sudah tidak aktif lagi, Welles pun memerintahkan beekeeper yang lain untuk segera membunuhnya. Di sisi lain, Clay yang sedang mengisi bensin tiba-tiba diserang dengan brutal oleh beekeeper yang bernama Anna. Namun, hal itu tidaklah cukup untuk bisa menghentikan Adam Clay. Dengan sadis, ia bisa membakar anak hidup-hidup, lalu memotong jarinya dan pergi begitu saja. Di saat yang sama, direktur CIA mengabarkan kepada Wallace bahwa usahanya untuk menghentikan Adam Clay telah gagal. Meskipun Welles meminta direktur CIA untuk mengirim bikeeper yang lain, namun hal itu tidak bisa dilakukan. Karena memang setelah mereka mengetahui situasi yang terjadi, para beekeeper memutuskan untuk tetap netral. Mengetahui hal itu, Welles dengan cepat menghubungi beberapa mantan anak buahnya untuk berkumpul di satu tempat. Ia menjelaskan kepada mereka tentang pasukan khusus rahasia beekeeper yang berada di dalam CIA semua beekeeper diprogram untuk bisa menjaga sarangnya tetap aman dan bisa menjadi mekanisme yang menjaga keamanan negara di luar dari rantai komando negara tersebut. Dengan kata lain, para beekeeper diberi wewenang untuk bertindak sesuai kehendaknya di luar perintah demi keadilan warga dan juga kepentingan negaranya. Namun setelah Wallace menjelaskan semuanya, ia memanipulasi mereka semua dengan mengarang cerita tentang Adam Clay yang sudah tidak aktif lagi menjadi beekeeper. Ia mengatakan Adam Clay bertindak sesuka hatinya demi melindungi sarangnya dengan pemahaman yang sangat keliru. Kemudian Wallace meminta kepada semua pasukannya untuk bisa menonaktifkan dan membunuh Adam Clay dengan segera. Di lain cerita, Verona yang sedang menyelidiki terbakarnya SPBU akhirnya menyadari mayat yang ada di lokasi itu adalah Anna Setlander yang tidak ada di dalam database komersial maupun pemerintah. Dengan begitu, ia pun menyimpulkan bahwa Ana juga merupakan pasukan khusus yang sama dengan Adam Clay dengan sebutan Beekeeper. Meskipun mereka masih belum mengetahui motif Ana menyerang Clay. Namun dari urutan kejadiannya, Verona mengetahui tujuan Adam Clay selanjutnya. Kembali ke Adam, potongan jari Ana ternyata adalah kunci untuk masuk ke dalam markas lebah milik Ana. Di sana, Clay melacak sinyal dari saluran telepon terdekat yang pernah Garnet hubungi. Setelah mengetahui tujuan selanjutnya, Clay pun mengambil beberapa senjata lalu pergi menuju lokasi tersebut. Singkat cerita, Adegan akan berpindah ke lokasi gedung Nine Star United. Di mana gedung itu merupakan perusahaan berkedok trading yang juga dimiliki oleh Derek Danford. Pasukan Wallace yang telah lebih dulu berada di sana meminta pasukan FBI untuk tidak masuk dan hanya berjaga di luar. Dan di saat pasukan FBI sedang menyusun rencananya, Adam Clay datang dengan santainya dan melumpuhkan mereka semua dengan mudah. Di sisi lain, semua pasukan Wallace yang sedang berada di dalam gedung dikejutkan dengan adanya Clay yang tiba-tiba ada di sana dan pembantaian pun kembali terjadi Setelah semuanya selesai, Clay menghampiri manajer dari gedung itu dan menanyakan siapa sebenarnya pemilik dan otak dari perusahaan penipuan itu. Meskipun pada awalnya manajer itu bersikeras tidak memberitahu Clay, namun pada akhirnya ia menunjukkan siapa sebenarnya otak di balik perusahaan tersebut sambil berkata mereka mempunyai kekuasaan besar yang tidak akan bisa tersentuh. Namun, Clay mengatakan tidak ada seorang pun yang tidak bisa ia sentuh. Terkadang, jika kuasa tertinggi itu tidak seimbang, kau harus mengganti sang ratu. Namun, tiba-tiba, Verona dan anak buahnya datang menodongkan senjatanya ke arah Clay. Namun, dengan cepat, Clay bisa kabur dari tempat itu. Dan, ketika Verona melihat wallpaper desktop komputer di sana, ia pun sangat terkejut karena ternyata pemilik dari perusahaan itu adalah anak dari Presiden Danforth. Di sisi lain, Welles yang mendapatkan kabar jika semua anak buahnya telah tewas tidak memiliki cara lain selain meminta Derek untuk berlindung di rumah ibunya, yang tidak lain adalah Presiden Danforth. Sementara itu, Verona yang telah mengetahui siapa sebenarnya otak di balik kasus penipuan yang berkedok perusahaan besar memberitahu kasus itu kepada Direktur FBI. Dan faktanya, software yang mereka gunakan untuk bisa mengidentifikasi semua aset dari para korban dengan cepat adalah software yang berasal dari CIA. Dan perusahaan lain yang terlibat adalah perusahaan Danforth Enterprise yang dimiliki dan dijalankan oleh Jessica Danforth sebelum ia dilantik menjadi Presiden Amerika. Dan dari semua kejahatan itu, mereka pun menyimpulkan target dari Adam Place selanjutnya adalah Derek Danforth yang sekarang menjalankan Danforth Enterprise dan pemilik dari dua perusahaan yang telah diajurkan olehnya. Dengan begitu, Verona dan suaminya ditugaskan langsung untuk berjaga di rumah Presiden Danforth. Wallace yang tak tinggal diam ternyata menyewa beberapa pembunuh bayaran untuk menjaga Derek dari ancaman Adam Clay. Meskipun pengawalan dan keamanan Presiden sangat ketat, namun Wallace mengetahui siapa biki per sebenarnya. Dan benar saja, pengamanan yang sangat ketat itu tidaklah cukup untuk menghentikan Adam Clay. Dengan cepat, ia bisa berhasil masuk lewat pipa pembuangan, bersembunyi di kolong truk, melumpuhkan salah satu penjaga, dan melewati semua itu dengan mudah. Setelah itu, Clay memasang bom di beberapa mobil Ebi yang berjaga dan berganti pakaian. Di sisi lain, direktur FBI yang telah berada di sana memberitahu semua kejadian yang telah terjadi selama ini kepada presiden, dan semua hal itu berhubungan langsung dengan Derek Danforth. Karena tanpa sepengetahuan dari ibunya yang merupakan seorang presiden, Derek Danforth telah memakai perangkat lunak CIA untuk menjalani bisnisnya dan menipu banyak orang. Tidak cukup di situ, ternyata biaya dari kampanye yang dipakai oleh Presiden Danforth ternyata bersumber dari dana tersebut. Di saat yang sama, Verona yang melihat Clay sudah berada di dalam rumah presiden segera mengerahkan anak buahnya. Ketika keadaan Clay sudah terpojok, Wallace meminta pasukan bayarannya untuk segera membunuhnya. Namun, tiba-tiba Clay meledakkan bom yang telah ia pasang, dan keadaan pun kembali berbalik. Dengan keahliannya, Clay mampu melumpuhkan mereka semua dan berhasil masuk kembali ke rumah tersebut. Sementara itu, Presiden Danforth yang tak menyangka bahwa anaknya telah merusak reputasinya sebagai presiden, berniat akan mengatakan yang sebenarnya kepada publik tentang semua kekacauan yang terjadi disebabkan oleh anaknya sendiri. Kembali di pembantaian Adam Clay. Di sini kita akan melihat Clay sama sekali tidak membunuh semua anggota penegak hukum dan hanya melumpuhkannya saja. Namun, tidak dengan pasukan bayaran Welles yang ia bantai dengan sadis. Sementara Verona dan suaminya berusaha masuk ke dalam untuk bisa menghentikan Clay. Di sisi lain, Wallace yang berjaga di pintu mencoba menahan Clay untuk masuk. Namun hal yang ia lakukan sangatlah sia-sia. Karena memang tujuan Adam Clay untuk membunuh Derek Danford masih belum tercapai. Sedangkan Derek yang keadaannya telah terpojok tiba-tiba saja mengambil senjata dan menembak Direktur FBI. Dan di waktu yang sama, Adam Clay datang dengan meledakkan pintu ruangan tersebut. Begitu juga dengan Verona yang datang menodongkan senjatanya ke arah Clay. Derek yang merasa panik tiba-tiba menyandera presiden, yang tidak lain adalah ibunya sendiri. Dengan keadaan rumit itu, Adam Clay lalu membaca situasi dalam ruangan tersebut dan mengatakan kepada Verona, "Kau bisa memutuskan untuk siapa sebenarnya kau bekerja, untuk hukum atau keadilan, dan tiba-tiba..." Dengan cepat Adam Clay menembak kepala Derek dan pergi dari sana. Meskipun Verona mempunyai kesempatan untuk menghentikan Adam Clay, namun hal itu tidak ia lakukan. Dan ia membiarkan Clay pergi begitu saja. Dan film pun selesai. Mungkin segitu aja alur film di awal tahun 2024 versi Kifanime. Mohon maaf jika masih banyak poin yang terlewat. Kifanime untuk diri, wassalam.